selamat siang teman-teman. Bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabarnya kalian semua? Teman-teman mudah-mudahan baik-baik saja ya. Amin. Dan menu siang ini saya mau masak sayur bening bayam ya. Dicampur pakai bakso ya, teman-teman, karena anak saya yang nomor 2 minta sayur bening pakai bakso ya. Terus nanti kita goreng ayam, teman-teman. Terus ini lanjut kupas bumbu ya. Ada bawang merah sama bawang putih ya teman-teman, kita masukkan garam. Ini buat bumbu sayur beningnya ya teman-teman. Nanti kita tambahkan kemiri. Ini kita tambahkan kemiri sama ladaku ya. Kita haluskan lagi. Ini bumbu buat sayur beningnya sudah selesai. Kita lanjut ngulek bumbu yang buat ayam ya teman-teman. Ini buat yang buat ngungkep ayam ya teman-teman. Si garam. Kita kasih apa namanya, kunyit bubuk ya, sama ketumbar bubuk. Kita masukkan kemirinya ya. Ini sudah halus ya teman-teman. Kita lanjut nyuci bayamnya. Kita masukkan ke baskom dulu ya. Lalu kita kucurkan airnya. Ayamnya sudah saya cuci, tinggal nyuci apa namanya baksonya ya. Ini kita lanjut bikin api ya. Ini kita lanjut ngerebus air buat masak sayur bening ya teman-teman. Ini kita ngerebus airnya dulu ya teman-teman. Kita tunggu sampai airnya mendidih, baru kita nanti masukkan bumbunya sama bayam sama baksonya ya teman-teman. Ini kita tutup sebentar ya. Ini kita buka, masukkan bayamnya ke panci ya teman-teman. Kita masukkan penyedap rasa, ladaku ya, gula,
kita aduk-aduk lagi. Ini kita masukkan bawang merah sama bawang putih goreng ya teman-teman. Ini sayurnya udah matang ya teman-teman, kita angkat ya. Kita lanjut ungkep ayam. Ini kita lanjut numis bumbunya buat ngungkep ayam ya. Ini kita kasih air ya. Kasih penyedap rasa, ladaku, kita tambahkan air lagi ya. Ini kita tunggu sampai airnya surut ya teman-teman, biar ayamnya empuk. Kita tutup dulu ya. Sambil kita nunggu air ayamnya surut, kita metik-metik cabe ya teman-teman buat sambel. Ini airnya sudah surut ya teman-teman, kita angkat ya. Teman-teman, kita lanjut goreng cabe ya. Kita tutup ya teman-teman, takutnya jeplon-jeplon kemana-mana ya. Ini kita buka ya teman-teman, karena pastinya udah matang cabe kan sebentar ya. Kita masukkan garam sama micin ya teman-teman. Lalu kita ulek-ulek ya. Ini sudah cukup halus ya teman-teman. Ini seperti ini saja. Terus kita lanjut goreng ayam ya. Kita langsung goreng semuanya aja ya. Karena ini cuma ayam setengah kilo teman-teman, enggak banyak ya. Kadang kalau tak beli banyak ya, cuma beli setengah kilo, karena kalau beli banyak sampai 3 hari enggak habis-habis teman-teman. Anak-anak kalau makan ayam paling-paling cuma 1 kali kalau masih panas doang ya. Ini kita balik ya teman-teman, takutnya gosong yang bawah. Sebenarnya tadi udah matang ya teman-teman, karena tadi udah diungkep, tapi kan kalau digoreng lebih gurih lagi dan lebih meresap bumbunya ya ke dalam ya teman-teman. Ini kita tunggu sebentar biar matang ya. Ini ayamnya sudah matang ya teman-teman, kita angkat dulu ya.
sayurnya udah matang, ayamnya juga udah matang, cabenya juga udah jadi, teman-teman kita lanjut makan. Kita ambil sayurnya dulu ya. Ambil secukupnya dulu, terus kita ambil ayam, cabe ya, sambel. Sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Mari makan teman-teman. Ini pakai sayur sama sambel ya. Makan. Maklum ya teman-teman, ibu menyusui, jadi sehari-harinya harus banyak-banyak kita makan sayur bening ya, biar susunya apa, biar air susunya itu tambah banyak ya asihnya. Makan. 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 Pedes banget ternyata teman-teman. Ini kalau kita mukbang sayur sama lauknya nggak langsung habis, karena apa, karena buat lauk anak-anak juga di rumah ya teman-teman. Terus berhubung bikin lauk buat dimakan satu keluarga, juga bisa buat bikin konten ya teman-teman. Ini sambelnya sangat-sangat pedes teman-teman, di mulut rasanya panas. Makan. 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 Ini berhubung udah habis, tinggal satu suap ya teman-teman, tapi panas apa pedesnya di bibir nggak nguatin ya teman-teman. Jadi kita videonya kita akhiri dulu. Tetap support dan dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Dadah teman-teman.